Aksi bajing loncat mencuri barang bekas dari truk yang sedang melintas di Simpang Kim, Kota Medan, Sumatera Utara terekam video amatir. Ya, para pelaku sopir mengaku resah lantaran aksi bajing loncat ini kian marak terjadi di Kota Medan. Aksi bajing loncat mencuri sebuah karung yang diduga berisi barang bekas berupa plastik dari dalam truk yang melintas terekam kamera warga di Jalan Komodor Laut Yus Sudarso, Medan Deli, Kota Medan. Dua pelaku memanfaatkan truk yang melaju pelan dan naik ke atas truk, kemudian berhasil mencuri sejumlah karung berulang kali. Sopir truk mengaku resah dengan maraknya aksi bajing loncat di Simpang Kim, Medan. Tak hanya merugikan sopir, bajing loncat juga membahayakan sopir karena beraksi nekat. Usai videonya viral, unit Reskrim Polsek Medan Labuhan meringkus dua pelaku di kawasan persimpangan Kim tak jauh dari lokasi keduanya beraksi. Diketahui keduanya merupakan pemuda setempat yang tidak bekerja dan pengguna narkotika jenis sabu. Untuk kedua pelaku, mereka naik ke atas truk mengambil dua karung posisinya kaleng bekas. Kedua pelaku dijerat dengan pasal pencurian serta keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak ragu melaporkan aksi kejahatan di jalan agar dapat ditindaklanjuti petugas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.